Iya, ini dia hidungnya, guys. Sekarang kita langsung aja ditempel, guys ya. Ditempel dan wow! Andai aja ganti hidung tuh segampang itu ya, guys ya. Secantik ini. Dari semengerikan ini, guys. What? Nah, oke, kita lipstikin ya, Ella. Lipstiknya kok warnanya jadi biru sih, apa? Apa gunanya, men? Oke, teman-teman. Jadi siapa di sini yang suka main makeup-makeupan walaupun masih dilarang sama orang tuanya, guys? Nah, kalau kalian dilarang, guys, mendingan kalian gak usah main makeup-makeupan di muka kalian, melainkan kita main makeup-makeupan aja di game Makeover Makeup. Wow. Bukan ASMR, guys. ASRM. Oke, langsung aja seperti apa gamenya, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Guys, demi apa, men? Ini bener-bener kayak simulasi tong sampah yang ada di muka orang ya. Oke, kita akan membuat Wednesday ini berubah, guys. Aku janji. Wednesday, apa yang terjadi sama kamu sampai kamu berubah menjadi tua seperti ini? Kita bilas pinset, guys. Kita disuruh mencabut ulat buahnya, guys. Oke, kita cabut, guys. Iya. Selain menjijikan, tapi juga satisfying sih, guys ya. Agak satisfying gitu loh, mencabut-cabut ya kan. Oke, dikasih betadine, guys. Tapi kok betadine kuning, guys? Oh, mayones ini, men. Ini jorok banget, men. Kita nggak mau operasi-operasian loh di sini. Kenapa ada suntikan, guys? Hilang kerutannya. Iya, ini dia hidungnya, guys. Sekarang kita langsung aja ditempel, guys ya. Ditempel dan wow! Andai aja ganti hidung tuh segampang itu ya, guys ya. Wow, bagaimana kalau kita bedakin sebelah aja, guys? Enggak, nanti belang, guys. Oke, wow. Sekarang udah kelihatan cantik, guys ya. Oke, sedikit lagi. Oke, biar matching. Oke, before kayak nenek lampir, afternya, guys, cantik banget ya kan Wednesday. Walaupun aku tahu ya Wednesday di dunia nyata itu nggak bakal mau make up kayak gini, guys. Tapi ini apa? Wow. Wednesday bukan anak nakal, guys. Dia bukan anak berandalan. Dia nggak ditato. Apalagi tatonya di sini ya. Aduh, ini aneh nih, guys. Ini lain ini, guys. Oke lah. Ini apa lagi, guys? Ini kenapa giginya hancur banget, men? Iya. Oke, kita kasih mayones, guys. Lah, kok belum sembuh, guys? Ini dia, guys. Kita sikat pakai Pepsodent ya, guys ya. Iya, benar. Karena kalau nggak disikat ini orang yang di sebelahnya bakal mati, guys ya. Saking baunya ya kan, bau jiko. Oke, suntik apa ini? Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? Lagi-lagi ya kan? Segampang itu menghilangkan lemak, guys. Tidak perlu olahraga, oke? Tinggal cukup shrup, selesai. Oke, lagi-lagi nggak ada pilihan, guys. Emang harus dibel ini, men. Kalau nggak, kasihan nanti, guys. Klan. Oke, sekarang kita harus ngikuti garisnya, guys. Kayak mau dijahit gitu ya. Wow, perubahan sangat fantastis, guys ya. Dalam seketika giginya yang hancur langsung menciut, guys. Begitu juga dengan pipinya ikut menirus ya kan, guys ya. Waduh, gila, men. Oke, sekarang kita taruh di matanya, guys. Maskaranya seperti ini. Makin keluar aura-aura cantiknya, guys ya. Gila, men. Dan guys, pertanyaannya tuh nggak mungkin. Secantik ini. Dari semengerikan ini, guys. What? Oke, kalau kayak gitu kita next, guys.
Okay, ini siapa ya guys ya? Ada yang bisa tebak nggak? Ini siapa guys? Banyak sampahnya di atas rambutnya, OMG. Kita sikat, kita bilas. Seperti itu guys. Iya, aku janji akan membuatmu ganteng, Pak. Cukur jenggotnya. Iya, itu dia. Siapa di sini yang suka bapaknya jenggotan, guys? Kalau aku sih nggak suka bapak aku jenggotan, guys ya. Karena bukan karena apa-apa sih ya, karena mukanya nggak cocok. Iya. Bapak aku tuh mukanya nggak Arab, guys. Ya mana cocok lah ya kan kalau dikasih jambang-jambang gitu. Maaf. Aduh guys, jadi ngolokin bapak sendiri, dasar anak neraka ya kan. Okay, sekarang kita kasih mata palsu. Okay, oh jadi dikasih mata palsu guys. Oh, kita ambil keripiknya dulu guys. Iya, keripik bibir ini guys, mantep banget ini rasanya renyah, asin, gurih, nyoy. Corok banget ini. Ya ampun guys, dia udah lama nggak minum kali ya. Siapa bilang cowok nggak pakai pensil alis guys ya? Ternyata pakai juga men. Pasti rata-rata artis cowok tuh pakai guys, pakai make up ya kan? Karena kalau nggak tuh pasti, ya ampun guys, pasti ya jelek juga nggak sih? Sekarang kita kasih lipstick. Cowok pakai lipstick guys. Apa ini guys? Oh, apa sih? Itu namanya guys, concealer. Iya, concealer untuk menutupi mata panda guys. Sekaligus bedak juga ya. Aku kira dia bakal jadi kayak John Wick gitu guys, versi udah dipotong rambutnya, tapi ternyata jadi Santa Claus. Biasanya Santa Claus tuh kan rambutnya putih, jenggotnya putih ya. Ini Santa Claus mana guys? Woi, ganteng banget lah ya kan. Okay, kalau kayak gitu guys, kita next ya kan. Takut. Ini kenapa guys? Ini kayak suku-suku apa ya? Suku-suku pedalaman gitu guys ya. Mukanya masih ditato-tato. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja bersihkan mukanya. Ya, begitu guys. Belum kelihatan ganteng ya walaupun udah dicuci. Harus dikasih apa dulu guys ini? Cat tembok guys. Bukan guys. Cat rambut. Apa? Rambutnya dicat. Jadi warna biru. Kenapa harus dicat, men? Oke, mungkin dia nggak mau kelihatan tua, guys ya, karena rambutnya tadi tuh kayak putih-putih gitu. Kenapa catnya bisa nambahin poni sendiri ya kan? Gila. Hah? What? Ini jadi apa, guys? Nggak ngerti, men. Kenapa rambutnya jadi diikat-ikat gitu ya? Cairan ajaib, okay. Dan kita ganti giginya guys. Nah, kita ganti giginya guys ya. Dan kita ganti warna matanya juga. Kok kayak kenal guys. Mata dari karakter film Avatar. Oh my gosh. Apa ini? Dicat warna biru. Oh iya, bener guys. Bener kan? Ini bener kan? Ini tuh karakter Avatar. Dan dia sekarang lagi bikin siapa ini ya guys ya? Bentar, ketuanya kalau nggak salah ini. Karena rambutnya ada itunya, poninya gitu guys ya. Nah, oke, kita lipstikin. Ya elah, lipstiknya kok warnanya jadi biru sih? Apa gunanya men? Kita gambar apa ini guys? Ini apa? Topinya kah? Atau apanya nih? Apa ini, kacamata? Oh hiasannya. Okay. Wow, ini dia guys, Jack Sully pemimpin Avatar guys. Ternyata yang kita bilang suku Maya, suku pedalaman guys, ternyata jadinya Avatar ya. Ya nggak jauh beda sih guys ya, sama-sama inilah ya kan, sama-sama apa maksudnya, sama-sama ya itulah ya kan. Pokoknya okay. Wow. Okay, sekarang kita mau ngelihat guys karakter-karakter yang udah kita buat tadi. Pertama itu ada Wednesday, terus itu ada cewek gendut, terus itu ada ini guys, John Wick, terus tuh ini ada Jack Sully, dan ini level 5-nya, level 6 masih tertutup, 7, 8, 9 masih banyak guys ya. Okay. Jadi itu dia guys ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk game makeover makeup ASRM-nya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe untuk game lainnya yang seperti ini. Nantikan juga untuk video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.